Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Umi dan juga sama tokoh termasuk masyarakat Kabupaten Jember, yaitu Gus Mama. Selamat malam Gus Mama. Dengan izin Bapak izin ya Gus. Ini masih suasana Lebaran Gus ya. Suasana bulan Syawal. Maaf. Ya, terima kasih. Mungkin Gus Mama sudah tahu kejadian yang kemarin hari Minggu ada sedikit ketidaknyamanan di Kabupaten Jember, ada demo ya Gus ya, untuk menolak lapangan terbuka hijau ya Gus ya, lebih tepatnya seperti itu, yaitu lapangan bermain atau fasilitas umum yang ada di Talang Sari yang akan dialihfungsikan sama Bupati Jember kita yaitu Bapak Haji Hendi untuk menjadi kantor BPN. Tanggapannya Gus Mama sebagai ketua DPC ini Gus, atau mungkin orang partai politik juga Gus Mama, termasuk banyak sekali ya, saya bisa mengambil kesimpulan Gus Mama ini selain senior daripada termasuk partai politik ada di Kabupaten Jember, dan Gus Mama ini banyak sekali pengalamannya, mungkin bukan 10-20 tahun ya terjun ke dunia politik ya. Gus Mama ini pasti punya pengalaman berbeda dan punya jawaban berbeda, dan mungkin juga mempunyai masukan yang berbeda buat kemajuan rakyat Jember. Tanggapan Anda bagaimana tentang Talang Sari Gus? Lapangannya ya Gus ya, bukan lingkungan pesantrennya, bukan lapangannya Gus, bagaimana Gus? Jadi lapangan sepak bola Talang Sari atau lapangan olahraga Talang Sari. Sejak saya masih kecil, karena saya dulu masa kecilnya juga ada di sana. TK saya itu di depan lapangan itu TK. Memang sejak dulu lapangan Talang Sari sudah menjadi lapangan olahraga, lapangan terbuka hijau ya. Nah, kalau kemudian sekarang Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR. Saya melihatnya itu yang pertama, mungkin karena Bupati ini tidak enak dengan BPN. Ketika Badan Pertanahan Nasional mengajukan permohonan kepada Bupati untuk istilahnya ingin menggunakan fasilitas itu untuk sarana perkantoran, saya mencoba membayangkan seandainya saya jadi Bupati. Saya membayangkan mungkin Bupati itu tidak enak, karena ini BPN kan termasuk mitranya Pemda. Tapi BPN ini instansi yang jalurnya ke atas, vertikal ya. Jalur yang ke atas, jalur vertikal. Jadi mungkin Bupati gak enak. Ya sudahlah, ini karena surat permohonan dari BPN, saya teruskan. Dan ini sudah, sebenarnya kan sudah sejak 2021 surat BPN itu dikirim ke Pemda. Oh gitu ya Gus ya. Berarti tahun 2021. Bukan tahun 2022 Gus ya. Kenapa kok gak pakai lahan yang lain Gus? Kan banyak lahan-lahan Pemda yang ada di Kabupaten Jember. Kenapa harus lapangan terbuka hijau atau lahan terbuka hijau yang ada di Talang Sari Gus? Dan itu sarana penting bagi rakyat untuk saya tidak tahu alasan itu, karena yang mengajukan surat kan BPN. Mungkin BPN melihat ini ada tanah, ada lahan yang dianggap oleh BPN ini tidak terawat dan mangkrak, sehingga lalu BPN mengajukan. Saya tidak bisa memastikan itu. Tapi yang jelas mungkin Bupati ini merasa tidak nyaman, surat ini sudah diajukan sejak 2021. Saya teruskan ke DPR, karena untuk pelepasan aset itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Sehingga Bupati meneruskan surat ke DPR, layak atau tidak layak. Sehingga, menurut Anda bagaimana Gus? Sehingga saya Bupati, minta pendapat Anda Gus. Surat ini saya teruskan ke DPR. Terserah DPR mau membahas itu seperti apa, apakah memberikan persetujuan atau tidak. Kenapa baru tahun 2022 yang disetujuin sama Bupati Jember, sedangkan surat itu yang Gus Mama sampaikan kepada Umi 2021, kenapa 2022 di saat ada memanas ya masalah Talang Sari dan Bupati kita, terutama di Talang Sari termasuk Gus Baikun ya, yang termasuk ada termasuk setengah ada konflik sama Bupati Jember kita, dan situ memanas terus
terus terang seperti yang tadi disampaikan oleh Umi, kebetulan saya ini sejak usia 25 tahun sudah jadi anggota DPR. Iya. Usia 25. Mm-hmm. Usia 28 saya jadi ketua partai pemenang pemilu di Jember ketika mm-hmm. itu. Lalu usia 30 saya jadi ketua DPRD. Mm-hmm. Sekarang usia saya 48. Jadi saya melihat segala sesuatu itu hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin. Nah, itu yang saya omongkan tadi malam itu di Gus Baikun itu. Iya. Hati boleh panas, kepala tetap harus dingin. Benar. Sehingga menyikapi segala sesuatu kita ini harus melihatnya dengan kacamata yang objektif. Benar. Menurut saya, bupati ini rupa kayaknya bupati ini hanya meneruskan surat dari BPN. Kenapa kok baru dilanjutkan 2022? Karena mungkin bupati tidak enak kalau menahan surat ini terlalu lama sehingga ini terpaksa harus dikirim. Ya ini makanya saya jadi pertanyaan besar Gus Mama bilang 2021 diajukan. Lah kenapa kok 2022 baru direalisasi atau baru diputuskan? Saya tidak tahu persis, yang bisa menjawab itu bupati. Tapi saya menduga bahwa ini bupati sebenarnya berusaha untuk meredam permohonan ini, tapi ketika BPN terus meminta, akhirnya sama bupati diteruskan ke DPR. Apakah bupati bisa memberikan jawaban kepada BPN? Kenapa kok harus Talang Sari? Kenapa kok nggak yang Bintoro aja? Di Bintoro kan banyak tuh berapa belas hektar itu. Kenapa nggak dipindahkan di sana untuk kantor BPN, Gus? Iya, bupati sebenarnya bisa memberikan opsi itu. Bahkan sekarang di DPR sendiri ini sudah mulai ada opsi-opsi. Jadi DPR merasa keberatan kalau lapangan Talang Sari yang itu merupakan lahan terbuka hijau, lapangan olahraga yang itu ada undang-undang keolahragaan dan sebagainya. Benar. Sehingga DPR menawarkan alternatif. Kenapa harus lapangan Talang Sari? Kenapa kok tidak memanfaatkan lahan ex pom bensin yang ada di daerah Sumber Sari? Ada itu jalan. Oh iya, yang depannya makam itu kalau nggak salah itu kan mantra itulah. Oh, itu punya milik Pemda itu. Itu aset Pemda. Oke. Okay. Kenapa nggak dibangun di situ saja? Kenapa harus lapangan Talang Sari? Gitu. Nah, ini termasuk wacana-wacana yang berkembang, termasuk yang disampaikan Umi. Kenapa nggak di Bintoro saja? Ah, benar. Di mana bupati punya rencana untuk memindahkan? Bangun Pemda di sana ya. Di sana. Kenapa nggak di sana? Artinya tidak harus lapangan Talang Sari. Tidak harus. Kalau soal BPN mau mengajukan apa butuh kantor, karena memang kantor BPN sekarang ini memang sudah sempit. Saya tahu persis. Iya. Karena saya pernah masuk ke kantor BPN itu ada arsip yang numpuk di sepanjang lorong-lorong. Iya. Artinya BPN memang kondisinya memang sangat membutuhkan kantor yang lebih luas. Iya. Saya sepakat itu. Tetapi tidak harus pakai lapangan Talang Sari. Tidak harus lapangan. Pertama, lapangan Talang Sari lapangan olahraga. Mengalihfungsikan sarana olahraga untuk dirubah fungsinya. Mm-hmm. Ini tidak cukup persetujuan dewan, tapi harus ada persetujuan menteri. Kemendagri? Dalam hal ini mungkin menteri olahraga. Oh. Menteri olahraga, karena ini sarana olahraga. Itu ada undang-undangnya, nomor berapa saya lupa itu. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat dari sisi historis. Lapangan Talang Sari itu di sekitar situ ada komplek pendidikan, ada apa namanya pondok pesantren. Termasuk orang-orang ya, lapangan Talang Sari dijadikan sarana olahraga masyarakat yang ada di sekitar situ. Masyarakat Gampang ini, masyarakat Penangan, masyarakat yang ada di sekitar situ. Ibaratnya banyaklah semua masyarakat kota yang ada di sekitar situ. Ya. Olahraganya ada di sana dan itu olahraga kebanyakan rakyat-rakyat miskin yang ada di sana ya Gus. Jadi sarana lapangan olahraga yang ada di Jember ini kan hanya ada di alun-alun, lalu lapangan Talang Sari, ada agak minggir itu di lapangan Mangli, ada agak ke sana itu di lapangan Sukorjo. Nah ini kan sebenarnya harus bagaimana lapangan-lapangan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan berubah fungsi menjadi perkampungan. Bukan dialihfungsikan ya Gus ya? Dialihfungsikan. Jadi, difungsikan harusnya Gus ya? Iya. Harusnya difungsikan. Harusnya kalau memang itu sementara ini masih mangkrak dan lain sebagainya, ya karena memang tidak dianggarkan dari APBD. Jadi gak saya ada anggaran APBD, Gus, nggak ada. Buktinya selama ini kan mangkrak itu dulu hanya dibangun pagernya saja, tapi untuk pengelolaan lapangan kan harus ada rumput yang hijau itu harus apa istilahnya dipelihara, dirawat dengan baik itu tidak ada. Masukan Gus Mama buat bupati kita Pak Hendi, bupati Jember yang kontroversi ini. Ya. Menurut masyarakat ya, bukan hanya menurut saya ini. Ya, saran saya sebaiknya masalah lapangan Talang Sari tolong ditinjau kembali. Ditinjau lanjut apa ditinjau
ditinjau kembali. Karena ini faktor aspek sosiologis, historis dan lain sebagainya. Di samping itu juga reaksi masyarakat yang seperti itu. Benar. Sebaiknya bupati tidak berlawanan dengan keinginan masyarakat. Apalagi kalau apa harus meminta maaf kepada warga Tanah Sari secara terbuka, Gus, dengan kesalahan bupati yang ketiga ini, Gus? Ya, kita tidak tahu apakah bupati ini hanya sekedar meneruskan surat BPN saja karena ketidaknyamanan. Kalau ditahan bupati, surat itu tidak diteruskan. Ya, kenapa harus tahun 2022, Gus? Kenapa enggak 2021, Gus? Kenapa harus menunggu satu tahun dan kenapa bertepatan juga dengan konflik antara bupati dengan Gus Baikun, Gus? Sebenarnya terlalu sederhana kalau ini dikaitkan dengan apa ya, hubungan yang kurang harmonis. Menurut saya bukan konflik, tapi hubungan yang kurang harmonis antara bupati dengan Gus Baikun. Iya. Saya pikir terlalu didramatisir kalau. Tapi menurut Gus Baikun seperti itu, Gus. Ini pendapatnya beliau sendiri, Gus. Ini mungkin perasaan Gus Baikun, tapi kan kita tidak bisa menganggap bahwa ini persoalan pribadi antara keduanya. Terlalu remeh dan sederhana kalau persoalan lapangan Transari ini lalu dikaitkan ini persoalan pribadi antara Gus Baikun. Mungkin melanjutkan dari masalah-masalah yang dulu sekalian aja diterusin sekarang ini, atau mungkin ada mungkin semacam tindak perang terbuka gitu, Gus. Banyak media-media mengungkapkan ini adalah bukan cuma bendera perang, perang terbuka ini, Gus. Menurut pendapat Anda bagaimana Anda menyikapi, Gus? Silahkan, setiap orang boleh berpendapat dan beropini. Iya. Tetapi saya terus terang tidak sependapat kalau ini dikaitkan dengan persoalan pribadi antara bupati dengan Gus Baikun. Apalagi lalu kemudian kemarin saya baca bahwa ini terjadi face to face berhadapan antara. Ada beberapa media yang mengungkap seperti itu. Iya, ada yang menyampaikan seperti itu. Saya bilang ini bukan lapangan Telangsari, ini bukan hanya persoalan Gus Baikun, bukan hanya persoalan Bani Siddiq, tapi lapangan Telangsari ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada di sini. Milik rakyat, ya, Gus. Jadi itu persoalannya bukan sesederhana itu. Apakah ada sistem adu domba nih, Gus? Saya tidak mencium ada sistem adu domba, apa memang sudah ada orang yang mengadu domba mereka berdua, Gus? Dalam politik semuanya serba mungkin, Gus. Semuanya serba mungkin. Dalam politik ada mungkin ada orang yang kepingin mengadu domba antara Gus Baikun dengan bupati, antara Bani Siddiq dengan bupati. Menurut Anda ada dalam politik itu? Dalam politik semuanya serba mungkin. Karena politik itu adalah seni dari berbagai kemungkinan. Iya. Ya, serba mungkin. Tetapi kan kita tidak lalu kemudian mengatakan, oh iya itu sebenarnya yang terjadi. Karena itu kan berdasarkan asumsi dan praduga-praduga. Jadi kita tidak bisa, oh iya itu benar 100%. Tidak bisa. Dengan amarahnya Gus Baikun seperti itu di media. Ya. Pendapat Anda bagaimana, Gus? Itu kan gayanya Gus Baikun. Gus Baikun itu saudara saya, adik saya. Dan saya bisa memahami lah Gus Baikun yang memang masih muda, jadi kadang-kadang beliau agak sedikit temperamental. Ya, tapi saya menganggap itu semuanya masih dalam batas-batas yang wajar. Selama memang semuanya itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak ada tendensi dan motivasi. Saya ini orangnya kan melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Saya berusaha positive thinking Gus Nudon sama bupati, saya juga positive thinking sama Gus Baikun. Sama Umi bagaimana, Gus? Anda menyikapi, Gus, pendapat saya? Gus Mama termasuk mengikuti channel YouTube saya, Gus. Iya, jadi harus apa, positive thinking apa negative thinking, Gus? Saya selalu melihat dengan kacamata yang khusnudon atau positif. Alhamdulillah. Ya, karena kalau kita melihat dengan kacamata yang negatif, kita kan berarti akhirnya menjadi orang yang selalu negatif melihat orang lain. Padahal itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kembali kepada persoalan lapangan Telangsari, Pak Bupati, surat sudah dikirim ke DPR. Karena itu biarkan DPR mengambil sikap dan keputusan secara objektif. Apakah DPR akan menyetujui atau tidak menyetujui? Kalau umpamanya DPR tidak menyetujui dengan berbagai macam pertimbangan, saya mohon Pak Bupati jangan sakit hati, karena DPR adalah wakil rakyat yang mereka juga harus mendengar. Telinga DPR harus mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat. Mata DPR harus melihat apa yang menjadi fenomena di masyarakat. Jadi kita harus bersikap objektif. Kalau memang DPR harus terima dengan lapang dada, harus menerima. Dan saya bilang ke teman-teman DPR,
DPR Anda ini adalah wakil rakyat, bukan wakil eksekutif. DPR itu punya fungsi kontrol, pengawasan, legislasi, membuat aturan dan budget anggaran. Nah, kalau memang menurut Anda bahwa ternyata ini menabrak undang-undang yang lebih tinggi, maka tidak bisa diteruskan surat persetujuan ini menjadi persetujuan DPR. Bupati menabrak undang-undang menurut Anda, ini benar apa nyata ini? Benar enggak apa nyata, Gus? Saya melihat ini bukan hanya kesalahan bupati, tapi kesalahan orang-orang birokrasi yang ada di sekitar bupati. Sebab enggak mungkin kan bupati itu ngetik surat sendiri. Benar. Bupati kan tentu ketika ada surat sekdanya, Gus. Ketika ada surat permohonan, itu bupati disposisi, telaah, pelajari, minta kajian dari tim, dari stafnya, bagaimana ini. Nah, stafnya ini harusnya melihat ini lapangan olahraga, bagaimana dengan undang-undang olahraga. Kalau memang secara aturan tidak memungkinkan, jangan jerumuskan bupati untuk melakukan kesalahan. Berarti termasuk di lingkaran bupati, termasuk menjerumuskan bupati, pendapat Anda seperti itu, saya bisa mengambil kesimpulan. Saya ketua P3 dan saya termasuk partai yang mengusung Pak Hendy sebagai bupati pada waktu pilkada. Karena itu saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga bupati sampai berakhir masa jabatannya. Karena itu saya ingatkan pada orang-orang yang ada di sekitar bupati, di birokrasi, jangan jerumuskan bupati untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Sama halnya dengan kemarin masalah penurunan reklame dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar lagi, Gus, ya, masalah reklame. Masalah baliho ya. Termasuk ini kesalahan bupati juga, Gus, menurunkan reklame pada saat bulan puasa dan sesudah bulan puasa, Gus. Yeah. Dan reklame ini hanya reklame mengucapkan Selamat Idul Fitri atau mungkin berbagai partai politik yang menyapa konstituennya melalui baliho, dan tidak mungkin ya partai politik ini menyapa rakyatnya atau konstituennya satu per satu, nggak mungkin ya, Gus, ya. Dengan penyopotan baliho yang ada di Kabupaten Jember, semua balihonya diturunin karena tidak membayar pajak. Menurut pendapat Anda bagaimana, Gus? Iya, jadi saya sudah memberikan komentar dan pendapat ketika itu, bahwa memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri ini kan dalam rangka menyemarakkan suasana Idul Fitri sebagai bentuk sapa, menyapa kepada konstituen. Harusnya itu difahami sebagai ikut menciarkan Idul Fitri. Dan lagi apalagi ada aturan yang jelas di dalam peraturan daerah bahwa yang berkaitan dengan baliho dan reklame itu, bahwa kalau yang berkaitan dengan ormas dan parpol itu memang tidak ada biayanya karena bukan untuk kepentingan komersial. Tapi kalau Satpol PP, kalau nggak ada perintah dari bupati, nggak ada surat edaran, kan nggak mungkin mengeluarkan baliho begitu banyak di Kabupaten Jember. Iya, ini waktu itu kan muncul dua pendapat. Ada yang mengatakan Satpol PP salah menafsirkan perintah bupati, tapi ada juga yang menyatakan memang itu perintah bupati, tapi kemudian bupati sudah meminta maaf untuk itu. Sudah meminta maaf secara terbuka? Sudah meminta maaf secara terbuka melalui media massa, dan saya merespon apa yang disampaikan bupati bahwa kita menghormati, ini menunjukkan bupati berjiwa besar. Kalau memang merasa melakukan kesalahan, jangan malu-malu untuk minta maaf. Benar. Orang yang berjiwa besar itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia. Orang yang belajar dari kesalahan, Gus. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang lepas dari salah dan dosa. Ketakutan dan waktu itu kita juga menyampaikan agar supaya bupati ini jangan sampai melakukan kesalahan yang ketiga kali. Ini kesalahan yang ketiga kali, masalah talang sari, Gus. Ya, ini kan kita juga masih belum ketemu dengan. Apakah nanti bupati akan meminta maaf dengan terbuka, dan ini keinginan daripada semua rakyat Jember, termasuk khususnya rakyat talang sari, bupati harus meminta maaf dengan terbuka. Saya pikir wakil bupati Jember itu kan Gus Firjo. Iya. Gus Firjo itu juga warga Telang Sari. Iya. Jadi mestinya yang berkaitan dengan lapangan Telang Sari ini bisa dikomunikasikan dengan wakil bupati, agar supaya apa, tidak menimbulkan polemik yang seperti ini. Tapi katanya Gus Firjo tidak tahu menahu masalah bupati menandatangani masalah lapangan Telang Sari yang dialihfungsikan, yang akan dialihfungsikan dan akan dihibahkan kepada BPN, Gus. Ya, itulah yang saya katakan bahwa ini persoalan
hubungan komunikasi antara bupati dan wakil bupati. Soal lapangan Telangsari dibicarakanlah di antara bupati dan wakil bupati. Berarti bupati dan wakil bupati tidak ada hubungan yang harmonis kalau gitu, Gus. Ini bukan cuma Umi yang ngambil kesimpulan, banyak sekali orang mengambil kesimpulan antara bupati dan wakil bupati ini tidak ada hubungan yang harmonis, dan juga kayaknya Bupati Jember memang tidak difungsikan, Gus. Ya, itu boleh saja orang berpendapat seperti itu. Tetapi kan kita husnul khotimah. Kita tidak ingin hubungan dan bupati dan wakil bupati ini mengalami perceraian. Tapi kebanyakan informasi rumah tangga itu mengalami perceraian, ya itu tidak kita harapkan terjadi. Jangan nyindir saya, Gus. Saya tidak sedang menyindir. Aduh, saya tidak sedang menyindir. Saya memang sedang menabrak. Tapi banyak sekali yang memang bilang bupati kita memang tidak harmonis dengan wakil bupati, Gus. Yeah. Anda menengahi masalah ini seperti apa, Gus? Atau melihat kacamata dari kacamata seorang Gus Mama yang katanya senior daripada semua partai politik ada di Kabupaten Jember dan mungkin lebih berpengalaman, bagaimana, Gus? Saya menyikapi segala sesuatu itu prinsip orang Jawa. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan. Jadi menyikapi segala sesuatu itu nanti akhirnya kena serangan jantung, itu satu. Yang kedua, ojo gumunan. Jadi melihat segala sesuatu itu biasa saja. Ada kalanya rumah tangga itu harmonis, ada kalanya ada cekcok suami istri. Tapi kan kita lihat bagaimana nanti, yang penting endingnya. Endingnya, Gus, ya. Yeah. Walaupun banyak wakil bupati ini tidak termasuk tidak diajak rembuk sama bupati kita, dibiarin saja, Gus, tanpa ada peringatan atau masukan, Gus. Ya, yeah, mudah-mudahan Gus Wirjon dan Pak Hendi ini tetap berjalan sebagai duet kepemimpinan di Jember sampai akhir masa jabatan dan berakhir dengan husnul khotimah. Tapi banyak yang gak mendoakan, Gus. Ya, kita ini harus mendoakan orang lain dengan kebaikan. Iya. Karena ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Berarti kalau banyak orang yang mendoakan tidak baik, berarti akan kembali ke dirinya sendiri juga, Gus. Betul, karena itu kita walaupun tidak melihat pemimpin yang dolim, Gus. Kategori dolim itu kan tergantung menurut siapa. Nah, ini buktinya. Menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya itu sudah disebut dolim. Kayak bupati mengalihfungsikan lapangan Telangsari akan menjadikan kantor BPN, ini kan sudah termasuk dolim, mengalihfungsikan gitu. Itu yang nanti saya akan tanyakan, apakah memang ini keinginan bupati atau ini telaah dan kajian dari staf yang keliru memberikan masukan pada bupati. Makanya jangan salah pilih staf yang ada di Kabupaten Jember termasuk sekjen, kan jangan salah pilih orang, Gus. Iya. Iya kan, Gus, ya? Karena apa? Karena dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Bisa jadi orang itu memang berniat untuk menjerumuskan bupati dengan memberikan salah masukan. Menurut kacamata Anda, sosok Pak Haji Hendi ini seperti apa, Gus? Ya, manusia biasa, Pak Hendi. Ya, jelas lah. Tidak, maksud saya dengan saya mengatakan Pak Hendi ini manusia biasa. Pak Hendi bukan malaikat, tapi Pak Hendi juga bukan setan. Kalau malaikat tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dengan janji-janji kampanye yang palsu. Kalau setan itu cenderung melakukan perbuatan dosa. Dengan janji-janji yang palsu yang dilakukan saat kampanye, bagaimana Anda menyikapi, Gus? Ya, janji itu tidak. Janji ini sudah tahun yang kedua. Kalau sampai 2024 ternyata banyak janji yang tidak terpenuhi, kita evaluasi. Dievaluasi, ya, rakyat kan yang mengevaluasi. Jangan pilih bupati yang ingkar janji, gitu saja kok repot katanya Gus Dur. Ini saya pakai kopiannya Gus Dur soalnya. Jadi melihat segala sesuatu itu, ya gitu aja kok repot gitu. Kalau dengan rakyat miskin bagaimana, Gus? Loh, makanya ini kan plus minus. Jadi kita itu harus melihat segala sesuatu secara rakyat miskin kan bersangkutan dengan nyawa, Gus. Iya, betul. Kita melihat segala sesuatu harus objektif. Jadi dari satu sisi ini ada keberhasilan, tapi di sisi yang lain ada kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahannya ini yang kita berikan catatan, perbaiki. Perhatian terhadap rakyat miskin yang masih kurang, perhatikan.
itu. Jadi tidak lalu kemudian Anda telah gagal. Akibat banjir aja yang di Sodong jembatan sampai saat ini, padahal itu darurat. Dan itu kalau darurat itu biasanya kan harus diutamakan. Sampai sekarang belum terrealisasi dan tidak ada bantuan untuk jembatan masyarakat penghubung dua desa itu. Pendapat Anda bagaimana, Gus? Iya, kita kan harusnya kan bupati kan terjun ke sana, datang ke sana, melihat ke sana dan memberikan solusi kepada rakyat ada di daerah Sodong dan Gentong itu. Saya tidak bisa menjawab karena bukan saya bupatinya. Kalau saya bupatinya saya jawab. Tidak, okay, menurut pendapat Anda bagaimana? Kan ini sudah termasuk korban begini, bencana. Begini Umi Syarifah Firdausi, iya, makanya Gus. Umi ini harus pernah jadi anggota DPR. Supaya Umi lagi-lagi Anda mengarahkan saya untuk jadi anggota DPR. Bukan begitu, supaya Umi tahu bagaimana mekanisme penganggaran. Tidak bisa lalu menurut, ini dibangun, tidak bisa. Kalau masalah korban bencana, ada tahapan, ada tahapan perencanaan, ada tahapan planning, actuating, ya pelaksanaan, lalu pengawasan, controlling, ya POAC, organizing. Nah, itu jadi kalau hal-hal yang sifatnya emergensi bisa ditangani. Harus, Gus. Iya. Secepatnya, Gus. Iya. Tapi kenapa kok nggak ada sampai sekarang sudah berapa bulan? Sudah mau masuk 4 bulan, 5 bulan. Iya, kan itu korban bencana. Gus. Jangan tanya ke saya, bukan saya bupatinya. Iya, maksudnya Umi tanya. Kalau saya menjawab, saya mengatakan mungkin ini masih butuh proses, ada perencanaan, menghitung RAP, membangun jembatan itu kan harus melalui apa namanya penghitungan yang matang, jangan sampai jembatan dibangun ternyata kena banjir agak besar sedikit ikut lagi. Nah, jadi perlu kajian yang mendalam. Saya ini, saya pernah jadi DPR 10 tahun, iya. Sehingga saya tahu persis bahwa menganggarkan sesuatu itu tidak mudah seperti simsalabim. Maksudnya harus ada mekanisme tertentu. Ada mekanisme, betul. Makanya saya berharap Umi jadi anggota DPR supaya Umi tahu. Ketika Umi nanti. Ini ketua P3 mengharap saya menjadi anggota DPR, bukan satu. Ternyata banyak orang yang mengharapkan Umi ya. Bajunya sudah hijau. Apalagi. Ya Allah. Jadi begini, okay. Kembali ke persoalan. Oke. Okay. Saya ini pernah jadi ketua DPR, sehingga saya tahu persis bahwa merencanakan segala sesuatu itu harus berhati-hati. Kalau tidak, ini kan tidak boleh selalu suudzon kepada orang, termasuk pada pemimpin kita, bupati. Bahkan Nabi mengajarkan agar supaya kita ini mendoakan para pemimpin agar supaya mereka itu selalu dalam hidayah Allah, supaya mereka ini tidak lupa berjanji dan apa namanya amanah yang mereka berikan. Kembali lagi ke BPN, kayaknya BPN ini mendapatkan prioritas berlebihan daripada Pemda, dan banyak orang yang mengambil kesimpulan BPN ini sudah kok kayaknya melunjak sekali ya, minta ati dikasih apa udah dikasih ati kok minta rempelo gitu, yeah. Banyak sekali kan ini mungkin sudah beberapa waktu lalu bilang di media sosial kalau BPN ini sudah mendapat fasilitas mobil double cabin daripada Pemkab, yeah. Jember 1 miliar anggaran untuk sepeda motor pegawai dengan angka ratusan juta, yang harga 4 miliar juga, dan juga mendapatkan uang atau tunjangan dari Cipta Karya yang nominalnya tidak sedikit. Itu menurut pendapat para media yang Umi serap dan Umi sampaikan kepada Gus Mama. Menurut Gus Mama, sebetulnya BPN ini peran pentingnya terhadap Pemda itu bagaimana kok sampai kayaknya diutamakan gitu. Iya. Jadi yang harusnya menjawab pertanyaan ini adalah teman-teman DPR. Kenapa DPR meloloskan anggaran untuk BPN yang seperti itu, sehingga terkesan BPN itu dianakemaskan? Iya. Kenapa? Sedangkan jaksa tidak, kepolisian tidak, kok BPN ini mendapat prioritas, termasuk prioritas istimewa namanya, Gus? Iya, karena saya tidak duduk sebagai DPR, saya tidak bisa menjawab kenapa kok sampai terjadi seperti itu. Pertanyaan ini harusnya diajukan kepada DPR, kok diloloskan anggaran sekian untuk BPN kok dianggarkan, kok disetujui anggarannya, apa, kenapa, apakah karena faktor sektor pertanahan ini menjadi penting sehingga BPN diperlukan untuk mengurusi urusan pertanahan di Kabupaten Jember, atau ada sesuatu? Nah, saya tidak tahu. Berarti pendapat Gus Mama hampir sama saya, ada sesuatu ya, yeah. Apa mungkin bisa jadi seperti itu? Saya akan menjawab dengan jawaban yang pernah Umi sampaikan. I don't know. I don't know apa I don't care? I don't know. I don't know.
loh. Saya tidak tahu, kalau Eden Care saya tidak peduli. Tapi rasa-rasanya Gus, saya bukan menduga rasa-rasanya. Dan mungkin ada segelintir informasi yang masuk sama saya, ada something Gus. Dibuktikan saja. Gitu ya. Dibuktikan saja apakah memang ada sesuatu, ada something. Ada something. Atau, nah mungkin hikmahnya dari persoalan lapangan Telangsari ini akan terungkap. Saya juga baru tahu itu. Juga baru tahu kalau BPN itu ternyata ada anggaran mobil kabin sampai senilai 1 miliar. Ya. Ada anggaran ini, anggaran itu, anggaran. Yang ini tidak. Bahkan ini kalau Komisi B yang mengatakan atau membicarakan dan mengangkat seperti itu, Gus. Bahasan masalah pertanahan itu di Komisi A. Ya, bukan yang masalah tapi ini. Yang mengungkapkan di media itu adalah anggota Komisi B. Komisi B, pendapat Anda bagaimana, Gus? Bilang I don't know. Iya. Gak ada masukan yang lain. Itu yang harus ditelusuri. Kenapa BPN selama ini dimanja? Nah, iya. Iya itu yang harus ditelusuri. Kenapa? Tanyakan kepada Komisi A. Karena Komisi A yang membahas anggaran untuk BPN. Something kok diloloskan? Wrong. Something wrong. Kok diloloskan? Exactly. Nah, saya setuju sama Anda. Ya. Oke, Gus. Closing statement, Gus. Keinginannya Gus Mama, masukan dari Gus Mama untuk terutama untuk Bupati Jember Gus ya, yang masih ada sisa jabatan beberapa belas bulan lagi, dan sekiranya tidak membuat gaduh buat rakyat Jember tentunya, dan tidak membuat kontroversi lagi Gus, dan juga Anda mungkin bisa memberikan jawaban kepada para teman-teman yang duduk sebagai wakil rakyat Gus, memberi keputusan yang bijaksana juga. Ya. Silahkan disampaikan. Ya, terima kasih pada kesempatan yang terhormat ini saya menyampaikan Pak Bupati Haji Hadi Siswanto, tolong berhati-hati di dalam memimpin Jember, karena masyarakat Jember itu masyarakat yang dinamis, yang cerdas, dan mereka sangat reaksioner dan responsibel. Sebaiknya, ya, sebaiknya di dalam sebelum kita melangkah, maka budayakanlah untuk musyawarah. Anda punya wakil bupati, ketika berkaitan dengan lapangan Telangsari, sebaiknya wakil bupati diajak bicara dan diminta masukannya. Bahkan kalau perlu, tugaskan wakil bupati untuk meminta pendapat masyarakat Telangsari. Kira-kira mereka setuju atau tidak kalau lapangan Telangsari itu diserahkan kepada BPN untuk dibangun perkantoran. Jadi supaya tidak surat sudah terlanjur dikirim, menimbulkan reaksi, dan nanti akhirnya kemudian yang terjadi ujung-ujungnya minta maaf. Itu menunjukkan bahwa kalau orang minta maaf satu kali, dua kali mungkin masih bisa. Tapi kalau berulang-ulang, ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harus kita, Something ini. Ya, jadi hati-hati dalam sebelum melangkah. Karena saya sudah mencium aroma itu, cuma saya belum bisa mempublikasikan. Iya, kita tidak bisa bicara kalau tanpa ada data. Belum ada data. Karena datanya belum nyampe saya masih supaya ya. Supaya tidak dianggap kita sedang memfitnah. Iya, benar. Kita tidak ingin seperti itu. Yang kedua, kepada teman-teman anggota DPR, bersikaplah objektif. Kalau memang menurut kajian DPR, lapangan Telangsari ini tidak bisa diserah, dialihfungsikan dari lapangan olahraga menjadi sarana perkantoran karena menabrak undang-undang yang lebih tinggi. Jelas menabrak. Maka katakanlah ulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai tidak memperjuangkan aspirasi rakyat tuli dengan suara masyarakat yang ada di sekitar Telangsari dan lain sebagainya. Saya pikir itu ini closing statement. Yeah. Dan yang terakhir, kita melihat segala sesuatu harus dengan kacamata yang positif supaya kita tidak mudah suudzon kepada orang lain. Demikian. Masukan juga bagi Umi dan nasihat juga. Gus Mama ini bukan cuma memberikan nasihat kepada kalian semua, termasuk menembak atau memberikan nasihat kepada saya. Tolong melihat dari sisi yang positif. Soalnya kan Umi orangnya ceplos-ceplos aja kalau ngomong ya. Tapi itu menurut saya benar. Kalau menurut saya benar, kenapa harus saya takut sama orang lain? Pasti saya sampaikan karena ini untuk mencerdaskan rakyat. Mencerdaskan rakyat itu bukan hanya kita belajar di sekolah, belajar ada di lingkungan atau di mana. Dengan kita bermusyawarah seperti ini, memberikan masukan kepada masyarakat, memberikan termasuk ceramah ilmu kepada masyarakat, ini juga akan menjadikan nanti masyarakat-masyarakat Indonesia
Indonesia lebih cerdas lagi. Dan itu termasuk UMIK menjalankan kita harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Luas dan jelas, Gus. Luas, jelas, dan objektif. Objektif. Siap-siap. Terima kasih, Gus. Maksudnya saya doakan sukses selalu. Amin. Buat saling mendoakan UMIK juga, mudah-mudahan sehat, sukses, dan mendapatkan hidayah. Hidayah apa ini? Ya, hidayah untuk bisa menjadi pejuang rakyat yang sebenarnya. Amin, amin. Terima kasih doanya. Gitu aja bincang-bincang UMIK, si pilot kanker cantik, sang maestronya Jember, bersama beliau, tokoh masyarakat yang terkemuka. Terkemuka, terbaik juga, dan bijaksana ya tentunya. Amin. Bukan hanya smart, bukan hanya pandai, tapi bijaksana beliau. Amin. Amin. Dengan keputusan. Saya anggap ini doa UMIK kepada saya, karena itu saya amini. Gitu aja bincang-bincang UMIK, si pilot kanker cantik, sang maestronya Jember, yang punya salam tiga jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam, I love you. Bye bye, I love you.